Pengendali Terengganu FC, Tomislav Steinbrückner, mendedahkan pasukan pantai timur itu kini mengintai imat seorang peledak gol dari Croatia. Liga Malaysia musim 2024-25 menyaksikan skuad Petih meledakkan 19 gol. Penjaring terbanyak Terengganu ketika ini ialah Safawi Rasid dan Ismail Akinadeh yang berkongsi 4 gol. Meskipun begitu, pasukan itu merindui penjaring terbanyak mereka pada musim 2023 iaitu Ivan Mahmud. Penyerang berusia 27 tahun itu sebelum ini disisihkan selepas mengalami kecederaan semasa kempen pramusim. Walaupun Mahmud sudah kembali menyertai skuad Petih, Steinbrückner tidak pasti bila bekas penyerang Inter Zaprezik itu akan kembali beraksi di atas padang. Atas sebab itu, jurulatih berusia 57 tahun itu memberi bayangan Terengganu FC bakal mencari seorang penyerang baru sebagai sokongan kepada Akinadeh. Perkara ini kemudiannya disahkan sendiri oleh Steinbrückner dalam sidang media pasca perlawanan Johor Darul Tazim FC dan Terengganu FC baru-baru ini. Jurulatih itu mendedahkan Terengganu kini mengintai imat seorang penyerang Croatia menjelang tertingkap perpindahan kedua liga pada bulan hadapan. Ya, kita ada melihat beberapa pemain dalam radar kita, saya pasti kita akan membawa seorang penyerang baru. Sudah tentu saya tak nak bercakap tentangnya kerana ini terlalu awal, tetapi saya ada seorang penyerang Croatia yang memiliki ciri sama seperti Ivan Mahmud, tapi kita akan lihat, katanya seperti yang dilaporkan wartawan Astro Arena, Fadhirul Shuhaimi, sekiranya perkara itu berlaku, pemain berkenaan bakal menjadi pemain import terbaru skuad Petih dalam liga. Hal ini juga dijangka menimbulkan persoalan tentang masa depan Mahmud bersama pasukan itu.